Halo guys, ketemu lagi sama gua Telly. Hari ini gua mau unboxing PS4 Battlefront 2. Jadi ini masih ada plastiknya. Lihatin ya plastiknya ya, masih belum gua buka ini. Gua belum pernah main ini ya guys. Ini ada tulisannya to be sold as a bundle. Cuman gua nggak tahu, gua belum pernah nonton jadi belum tahu lah. Ini ada gambarnya new hero, a story untold, kemudian the ultimate Star Wars battleground. Kemudian ada deluxe edition ini. Karena gue belum terlalu banyak main game, gue nggak tahu ini game apaan guys. Bukan itu tujuan gue. Hari ini gue cuma mau unboxing CD ini. Isinya kayak apa? Kita lihat ya. Gue buka ini. Ini masih baru ya guys, masih tersegel nih, masih susah nih ngambil plastiknya aja. Susah guys. Gue belum terbiasa buka plastik kayak beginian. Mesti pakai gunting ini guys. Ya, ini guys. Oke guys, ini suara unboxing guys. Suara plastik unboxing. Ini kalau di Tokopedia guys, itu dijual ada yang 450-an. Oke, setelah plastik kita lepas ini guys, kita buang dulu. Nah, ini tampilannya tanpa plastik cover. Ada logo PS dan PS4 di sini. Star Wars Battlefront 2. Ini DICE ya, bukan JICE ya. Ini DICE guys, kemudian ini Lucasfilm. Kalau misalkan lo pernah nonton film Star Wars, otomatis lo mesti ada tulisan ini di filmnya. Kayak Marvel gitu ya ini ya. Ini EA itu berarti Electronic Arts yang bikin video gamenya. Kita buka ya guys, ini pelan-pelan aja, ini masih baru soalnya. Takut rusak. Ya, yeah. Udah copot guys. Loh, ini gimana? Oh enggak. Oh, ini dia guys. Tapi sebenarnya copot ini guys, harusnya dia nempel di sini. Kayak gini harusnya. Nah, ini bentuk CD-nya guys. Hi guys. Battlefront 2. Dolby Digital. Ini kayak film aja ya. Oke, ini guys ada gambar yang sama dengan yang ini. Yang kedua ada Yoda's. Kemudian yang ketiga ini ada Get a Free Kylo Ren 4 Star. Lo bisa download di App Store ataupun di Google Play guys. Apalagi yang kita dapat guys, ini ada online informationnya. Ada buku petunjuk alias buku Alkitab. Ada tulisannya guys, need help? Ya kalau misalkan lo perlu ya tinggal lo lihat di sini ya guys. Gua nggak bisa jelasin di sini. Oke, cuman itu guys, isinya ini kita lihat ya, CD-nya kita buka. Tadi pas waktu gue buka ini udah berantakan kemana-mana, mungkin pas waktu saving-nya itu dia dilempar-lempar kali ya. Oke guys, ini dia bentuknya. Oh, masih halus ya, kalau masih baru. Mungkin nanti kalau misalkan udah dipakai di PS, udah pada baret-baret. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jika lo suka dengan video ini, klik like dan subscribe dan share ke teman-teman lo. Kalau misalnya nggak suka, lo tinggal pencet tombol unlike, dislike kayak gini ya guys. Gue Atenlik, cabut dulu. Sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Bye.